kita saling unikoh monggo lah, kita semuanya harus belajar. Termasuk sing sepuh-sepuh, mau enggak mau harus aktif. Paling enggak ngerti soal berita TV. Karena apa yang di-share, yang dibagikan wong kirang-kirang niku anane dampak Covid itu semuanya harus dapat. Aturannya bener banget, Pak. Apalagi kalau jenengan melu-melu nge-share malahan. Nah, itu kan tanda tanya. Wong pemerintahan kok nge-share sing ora seperlunya. Itu beritanya benar nggak, sumbernya bisa dilihat nggak, bisa dicek nggak? Kan yang dibagi-bagikan kemana-mana itu Pak Jokowi menyampaikan, sopo sing ora kecatet lapor, lapor kene perlu lurah sak bupati ini ada ancaman buil 25 tahun.